Assalamualaikum Sobat Angler, balik lagi di channel Jawir Kreator. Pagi hari ini saya mau lanjut tes racikan umpan ubi kukus part kedua ya. Nah ini pertama kita pakai 2 sendok makan Deho atau Sunbel. Dan hari ini tuh hari Sabtu ya, rencananya hari ini saya mau ikut mancing lomba harian dengan tiket BPJS 50.000 saja, dari mulai start itu dari jam 9 sampai jam 12 siang nanti. Oke, selanjutnya kita kasih 1 bungkus umpan ubi kukus ya, ini udah saya rebus tadi. Nah, kita aduk dulu, kita ratain lagi, jangan lupa dibuang juga ini daun pandannya. Kita simpan, kita buang. Lanjut, kita aduk lagi. Oke, ini umpannya udah tercampur rata sama Deho atau Sunbelnya. Selanjutnya kita kasih pengerasnya ya. Di sini saya pakai pengeras pelangi amis wangi. Jadi aroma umpannya itu aroma amis wanginya lebih dominan, lebih keluar. Ini takarannya pelangi amis wanginya kurang lebih 1,5 sendok makan ya. Penghabisan sisa umpan bulan lalu saya pakai. Nah, buat Sobat Angler yang mau pakai pengerasnya telur penyu atau sejenis yang lainnya, boleh silahkan. Nah, terakhir ini saya tambahkan kroto ya. Saya pakai krotonya Rp5.000, lebih banyak lebih bagus. Aduknya asal aja ya, agar krotonya juga nggak hancur. Nah, ini aduknya pelan-pelan aja. Oke, ini umpan udah jadi, udah kalis. Saatnya kita rapi-rapi, nanti kita langsung otw ke Empang. Semoga hari ini ada cintanya. Mantap. Oke Sobat Angler, ini saya udah di lokasi, udah di Empang. Dan sekarang jam 9 kurang 10 menit. Dan itu di Empang yang belakang sedang diboking oleh Kostrad. Dan ternyata di lokasi di Empang ini pesertanya nggak komplit, cuma ada 11 orang, dikarenakan hari ini hari Sabtu, jadi yang lain masih pada kerja ya. Nah, ini umpan yang tadi saya buat ya tuh, umpan ubi kukus. Nah, semoga hari ini ada cintanya. Nggak muluk-muluk sih, target mau kecil mau gede, yang penting dimakan aja dulu, lihat gimana nanti. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Salam Jawir Kreator. Nah, ini sekarang itu jatah ikan lagi diturunin. Tuh, ternyata hari ini jatahnya itu nggak terlalu besar ya. Ikannya 1,4 kg, 1,5 kg, tapi nggak apa-apalah. Yang penting mudah-mudahan umpannya dimakan hari ini, dan semoga hari ini ada cintanya. Oh ya, lupa, empang ini juga habis dikuras. Jadi semoga umpan ini macok hari ini.